Hingga kini Amerika Serikat telah banyak mengirimkan bantuan senjata modern ke Ukraina untuk menyerang Rusia. Namun pasokan senjata-senjata modern itu tak kunjung bisa membendung tentara Rusia. Amerika Serikat kemudian menyatakan keinginannya untuk mengirim pesawat tempur. Menurut Amerika Serikat, pesawat tempur menjadi cara untuk meningkatkan angkatan udara Ukraina, termasuk kemungkinan pelatihan pilot sebelum pasokan benar-benar dikirimkan. Hal itu disampaikan langsung oleh dua pejabat tinggi militer Amerika Serikat dalam Forum Keamanan Aspen tahunan di Colorado. Kepala Staf Angkatan Udara Amerika Serikat Jenderal Charles Brown tak mengungkap rencana konkretnya. Sementara itu, Sekretaris Angkatan Udara Amerika Serikat Frank Kendall mengatakan akan memensiunkan jet serang darat A-10 Warthog. Hal itu disampaikan dalam konferensi keamanan. Kemudian muncul pertanyaan tentang kemungkinan jet tempur itu diberikan ke Ukraina. Kendall mengatakan bisa saja terjadi, namun semua tergantung pada Ukraina. Pihaknya menambahkan sangat terbuka untuk berdiskusi dengan mereka tanpa syarat apapun. Demikian informasi kali ini, terus saksikan kanal YouTube Tribun News untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.